kita memulai rangkaian acara hari ini, kami mohon kesediaan Bapak. Iya, baik, kami himbau Ibu Dr. Randa Sri Wahyuni MPP. Dan kami yang masih kosong yang berada di area depan, agar seluruh hadirin yang hari ini juga akan menyaksikan tablik akbar kita dapat menyesuaikan. Yang laki-laki, sekarang mak-mak nih, ras terkuat sebaik-baik, pergi nak kasih dukungan. Ayo, kita menyelenggarakan tablik akbar dalam rangka penyelenggaraan MTQ Nasional ke-30 ya. Ini luar biasa, kita tidak mengira tapi kita mencoba mengantisipasi karena kemarin juga pada saat ada gelar lagu religi oleh Opik begitu membludaknya warga masyarakat sehingga kita antisipasi, ternyata di plenary hall pun itu tidak mampu menampung ya warga yang ingin menyaksikan langsung. Nah, kami berterima kasih nih pada warga masyarakat yang bisa memahami dengan kapasitas plenary hall yang hampir 3.500. Kita juga siapkan di arena pameran, lalu juga titik-titik untuk menyaksikan langsung tablik akbar dari Ustadz Dasar Pati. Kursi kosong masih lumayan banyak ya. Jadi silakan para jamaah yang baru saja tiba, silakan untuk bisa dari depan, di tengah maupun di bagian belakang. Mengisi kursi kosong yang masih ada. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau hidupmu baik, sholat. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Percaya saudara-saudara sekalian, semua kita punya masalah. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ibu-ibu, banyak masalah kita masing-masing. Coba lihat dalam rumah tangga, ada orang kesian sudah ada anaknya tidak ada rumahnya. Dia toh sudah 20 tahun merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, sampai detik ini di Samarinda masih ngontrak-ngontrak. Alhamdulillah, dia sudah menikah, sudah punya rumah. Apa masalahnya? Tidak punya anak. Ada lagi punya rumah, punya anak, gaji ada. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Suaminya setia. Apa lagi masalahnya? Berduanya lagi suka ikut campur. Semua kita punya masalah. Ibu saya tidak berpikir dari masalahnya. Banyak juga masalahnya. Iya toh. Kalau ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu, kada. Kau jadi anggota DPR dulu, tidak. Kau jadi kaya dulu, tidak. Kau jadi profesor dulu, tidak. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar kau, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua LPTQ Kaltim kepada Ustadz Dasar Latif dan juga tentunya bersama kita saksikan acara sertifikat ini diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua LPTQ Kaltim. Dan tentunya kita bersama-sama juga untuk menyaksikan bahwa hari ini penyerahan dari MTQ yaitu Angga Anggi yang diserahkan langsung dan juga Anggi ya Karda ya. Betul sekali ya, boleh diabadikan momennya. Oke. Nunggu kami. Oh bukan. Coba biar lebih semangat lagi mana. Juga tenaga untuk hadir di tablik akbar ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini semua membawa hikmah yang baik bagi masyarakat Kalimantan Timur. Wabillahi taufik walhidayah.
Iya, baik, kami himbau Ibu Dr. Randa Sri Wahyuni MPP. Dan kami yang masih kosong yang berada di area depan, agar seluruh hadirin yang hari ini juga akan menyaksikan tablik akbar kita dapat menyesuaikan. Yang laki-laki, sekarang mak-mak nih, ras terbuat sebaik-baik, ingin nak kasih dukungan. Ayo, para jamaah yang baru saja tiba, silakan untuk bisa dari depan, di tengah maupun di bagian belakang. Mengisi kursi kosong yang masih ada. Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua LPTQ Kaltim kepada Ustadz Dasrat Latif dan juga tentunya bersama kita saksikan acara sertifikat ini diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua LPTQ Kaltim. Dan tentunya kita bersama-sama juga untuk menyaksikan bahwa hari ini penyerahan dari MTQ yaitu Mangga Anggi yang diserahkan langsung dan juga Anggi ya karena ya betul sekali ya, boleh diabadikan momennya.